syariah. Nah, kota Surabaya itu sudah lama kita kenal sebagai kota perjuangan. Kemudian menjadi kota metropolitan selain Jakarta. Kemudian tadi juga saya mendengar langsung bahwa APBD-nya mungkin paling tinggi untuk tingkatan kota ya, 10 triliun. Nah, dari dulu sebagai kota yang sangat bersejarah dan tentunya menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin menjadi kota Surabaya atau menjadi destinasi selain destinasi sejarah, destinasi wisata saya kira juga ada. Kemudian juga mungkin adakah pengembangan pariwisata halal atau industri halal yang mungkin ini menjadi bagian dari konsentrasi dari anak-anak hukum ekonomi syariah ini. Misalkan ada produk legislasi yang berkaitan dengan wisata halal atau industri halal atau lainnya yang berbasis syariah, yang sangat mungkin itu akan menjadi hal yang sangat menarik bagi